lihat kemarin kok belum ada, terus tahu-tahu kok ini sudah ada di bawah itu ya sekitar 6 bulan yang lalu. Ya karena beginilah, ini tempat makam wali. Wali adalah kekasih Allah. Nah, jadi tempat itu walaupun seperti ini tetap dilindungi maring Allah Ta'ala. Ini kalau nggak ada yang mati seorang wali di sini ya mungkin sudah habis. Nah, itu untuk kita antisipasi supaya ini tidak habis sama sekali, itu ada rencana mau dipasang tiang-tiang nanti di sana. Jadi untuk melindungi tebing inilah ada rencana, tapi itu biayanya banyak. Tolep itu memang kondisinya sekarang sudah mulai agak terkikis karena memang pengaruh faktor cuaca. Yang paling kuat berpengaruh itu pada saat musim utara dan musim barat. Ya, jadi hujan bercampur angin sehingga mengikis tebing. Di Pulau Tolep juga ada makam, ada situs makam Syekh Syarif Ainun Naim atau yang dikenal juga masyarakat menyebutnya Sunan Tolep, Keramat Sunan Tolep, dan ada lagi satu makam Sunan Al-Maghrubi di bawah. Jadi ada dua makam. Dan sebenarnya selain sebagai salah satu pulau terluar, pulau ini juga sering dikunjungi sebagai ziarah wisata religi. Jadi memang kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, untuk melakukan tindakan-tindakan agar mengurangi kikisan di tebing tadi. Dari segi laut, alhamdulillah sudah pernah dipasang sekitar tahun 2012 itu untuk pemecah ombak dan penahan karang, sehingga ombak tidak langsung mengenai. Tapi yang sekarang terjadi itu adalah kikisan terutama pada saat angin barat dan angin utara. Jadi mungkin ini domainnya kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat, segera bisa kita perhatikan Pulau Tolep sehingga bisa menjaga eksistensi pulau-pulau kita di perbatasan.